10 motor yang paling banyak kena curi dekat Malaysia. Kalau video yang lepas, kita dah cerita dah pasal 10 kereta yang paling banyak kena curi dekat Malaysia. Kali ini, kita cerita pula pasal motosikal yang paling banyak kena rembat. Senarai dalam video ni bukan sahaja buat pandai, tapi ni memang data yang betul. Data daripada VTrack. Kalau motor korang ada dalam senarai ni, maka berhati-hatilah. Mungkin motor korang menjadi sasaran kepada pencuri selepas ni. Tanpa membuang masa, inilah senarai 10 motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia pada tahun lepas. Yang ke-10 adalah Honda Goldwing. Sejak diperkenalkan pada tahun 1975, Honda Goldwing antara model dua roda popular dalam kalangan penunggang yang gemar berkelana jauh. Kredibiliti Goldwing sebagai penjelajah sejati dengan cara dan gaya tersendiri memang tidak perlu diragui. Sepanjang di pasaran, Goldwing berjaya mencipta reputasi sendiri yang cukup disegani dari segi kemewahan, kualiti dan keselesaan. Disebabkan itu juga, motor ni menjadi tarikan para pencuri dekat Malaysia. Pada tahun lepas, sebanyak 38 unit motosikal Honda Goldwing kena rembat. Nombor 9, motor yang paling banyak kena rembat dekat Malaysia pada tahun 2022 adalah EX5. Honda EX5 pernah digelar sebagai Raja Kapcai dengan reka bentuk yang sangat simple tapi tahan lasak. Bawalah pergi kebun ke, pergi ladang ke, mesti EX5 boleh menunaikannya. Motor EX5 ni juga mudah untuk dimodifikasi. Jadi mak-mak motor memang minatlah. Lagi laju motor boleh pergi. EX5 tetap menjadi kegilaan ramai sehingga pencuri pun masih memilih motor EX5. Sebanyak 53 buah motor EX5 dilaporkan hilang tahun lepas. Yang ke-8, motor yang paling banyak kena rembat dekat Malaysia tahun lepas adalah Yamaha Ego. Motor skuter yang mudah ditunggang ke mana sahaja. Nama sebenar Yamaha Ego adalah Yamaha Mio. Ia telah diperkenalkan untuk pasaran Asia Tenggara pada tahun 2003. Pada Mac 2004, Hong Leong Yamaha memperkenalkan model ini di Malaysia, menamakan semula Yamaha Mio kepada Yamaha Ego. Mungkin sebab rakyat Malaysia mempunyai sifat tingginya ego. Dengan reka bentuk yang cute, harga berpatutan dan senang nak bawa, maka motor ni juga diminati oleh manusia yang pekerjaya pencuri. Disebabkan spare part motor skuter agak mahal, disebabkan itu 63 buah Yamaha Ego dilaporkan kena rembat pada tahun 2022. Nombor 7, motor yang paling banyak kena rembat adalah Modena Scris. Modena Scris adalah model pertama yang dilancarkan oleh Modenas, syarikat motosikal pertama Malaysia. Ia mula dipaparkan kepada umum semasa perarakan Hari Kebangsaan pada tahun 1996 dan mula dikeluarkan pada akhir tahun tersebut. Nama Chris dijadikan nama sebab asal dari perkataan keris. Nampaknya semangat cinta tanah air masih terpahat di hati pencuri. Disebabkan itu, sebanyak 69 buah Modena Scris diambil pencuri. Motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia pada tahun lepas, nombor 6 adalah Yamaha Legenda. Yamaha Legenda juga dikenali sebagai Jupiter Z di Indonesia dan Vietnam, Vega di Filipina dan Spark Ray di Thailand. Ia merupakan siri motosikal kapcai yang dikeluarkan oleh Yamaha untuk pasaran Asia Tenggara. Ia diperkenalkan untuk tahun model 2000 menggantikan XRX100. Motor yang sangat legend, sebanyak 109 motor Yamaha Legenda kena sebat pada tahun 2022. Nombor 5, motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia adalah Honda C100 atau EX5 lama. Dilancarkan pada tahun 1998 oleh Honda, motor kapcai ringan yang mengubah landscape motosikal selamanya. Selepas motor ni stop production, jualan motor Yamaha mula memintas motor Honda. Walaupun dah tua, masih lagi menjadi tarikan ramai. Pencuri pun memilih Honda C100 untuk dicuri, sampaikan 136 buah motor model ni hilang tahun lepas. Nombor 4, motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia adalah Yamaha 125Z. Motor ni dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai pengganti model Yamaha Y110SS. Selain dijual di negara-negara Asia Tenggara, terutama dekat Malaysia dan Singapura, ia juga turut dijual di Greece. Yamaha 125Z sering digunakan dalam kejohanan perlumbaan motosikal peringkat Malaysia atau ASEAN. Di Malaysia, 125Z pernah digunakan secara meluas dalam kategori expert bagi siri kejohanan Malaysian Cup Prix.
Motor ni juga famous kerana sering ditayangkan di dalam filem-filem rempit Malaysia. Oleh disebabkan itu, sebanyak 177 buah motosikal 125Z hilang pada tahun 2022. Di tempat yang ketiga, motosikal yang paling banyak hilang dekat Malaysia pada tahun 2022 adalah Honda Wave. Honda Wave juga dikenali sebagai siri Honda NF. Dekat Eropah, nama motor ni Honda Innova. Kalau dekat Indonesia, Honda Supra. Honda Wave adalah satu siri motosikal kapcai keluaran Honda sebagai pengganti kepada siri Honda Cup. Ia mula dilancarkan pada tahun 1995, terutamanya bagi pasaran Asia dan Eropah. Sementara model lama Honda Cup menggunakan kerangka keluli ditekan yang juga bertindak sebagai badan utama, Honda Wave menggunakan kerangka tiup keluli dan set badan yang diperbuat daripada plastik. Sebanyak 196 buah motor Honda Wave kena rembat tahun lepas, menjadikannya menduduki tempat ketiga. Di tempat yang kedua, motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia adalah Y-Suku. Dipanggil Yamaha Exciter 150 di Thailand dan Vietnam, Yamaha Jupiter MX di Indonesia dan Yamaha Sniper 150 di Filipina. Dilancarkan untuk pasaran Malaysia sekitar tahun 2015, motor ni menjadi pilihan mat-mat motor yang suka ubah suai motor sebab ala ganti banyak ditawarkan di pasaran tempatan dan juga dekat luar Malaysia. Dan selalunya geng-geng bangsawan je yang mampu modify Y-Suku ni sebab harga barang memang mahal. Sebab itulah juga pernah ada musim artis-artis Malaysia suka show off diorang punya Y-Suku dekat laman-laman sosial. Bagi pencuri yang tak lepas nak buat loan tapi minat sangat dengan Y-Suku, diorang pun pergi curi Y-Suku sehingga sebanyak 289 buah Y-Suku kena curi pada tahun 2022. Juara kita pada video kali ini, nombor 1 motosikal yang paling banyak kena rembat dekat Malaysia adalah Yamaha LC135. Juga dikenali sebagai Yamaha Spark 135 di Thailand, merupakan sebuah motosikal kapcai dengan sesaran enjin kedua terbesar selepas Suzuki Rider 150. Y135 LC direka khas oleh syarikat induk di Jepun untuk pasaran Asia Tenggara. Pada tahun 2008, versi suntikan bahan api bagi Yamaha Spark 135 telah dilancarkan untuk pasaran Thailand, menjadikan motosikal kapcai kedua yang menggunakan suntikan bahan api selepas Honda Wave 125i. Motor ni kekal mendapat tempat pertama motor paling banyak kena rembat dekat Malaysia dah bertahun-tahun. Memang motor ni menduduki carta pertama sejak tahun 2018. Jumlah kecurian memang banyak. Sebanyak 736 buah motosikal Yamaha LC kena curi pada tahun 2022. Koordinator Majlis Pengurangan Kecurian Kenderaan Malaysia, VTREC, Mastina berkata, pencuri biasanya mensasarkan model baharu dan terkini ditanggalkan komponen dan alat ganti motosikal untuk dijual. Pencuri juga boleh jual Yamaha 125Z pada harga RM1,500, Yamaha LC pada harga RM500, EX5 dan Honda Wave pada harga RM300 setiap unit. Mereka ada orang berbeza untuk mencuri dan kumpulan berbeza untuk membawa masuk ke Thailand serta orang lain untuk menjualnya. Menurut Mastina, pelanggan yang bersetuju membeli motosikal curi akan memasukkan wang ke dalam akaun milik sindiket sebelum kenderaan atau komponen dicuri dihantar kepada pembeli menggunakan perkhidmatan bungkusan berdaftar. Justeru, pihak berkuasa sangat sukar membekas sindiket berkenaan kerana membabitkan kumpulan berbeza untuk jenayah tersebut. Jadi itulah 10 motosikal yang paling banyak kena curi dekat Malaysia. Agaknya motosikal korang ada tak dalam senarai? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.